So guys, kalau di daerah Kansai, Osaka, Kyoto dan sekitarnya, kartu yang berlaku buat jalan-jalan, buat bayar bis kereta tuh ini Ikoka. Kalian bisa beli di sini, vending machine. Dan kalau udah punya ini, kereta Harukanya jadi dapat diskon. Lumayan setengahnya. Let's go. Hey guys, ini aku lagi di daerah Gion di Kyoto. Ini adalah daerah kayak banyak restoran mahal dan terkenal dengan banyak geisha. Jadi geisha ini emang wanita penghibur, tapi bukan PSK ya, emang benar-benar seniman gitu. Kayak semacam penari daerah lah. Dan mereka biasanya mahal cuy, kalau misalkan makan malam bareng mereka. Kayak sekitar 3-5 derajat, jadi gua agak susah ngomong kalau ngevlog ya. Voice over aja nanti ya. Pagi ini di Kyoto suhunya sekitar 2 derajat, ini dingin banget. Dan aku pagi ini mau ke Fushimi Inari, kuil yang ada banyak tori-tori gate warna merah. Aduh, suaranya agak susah ngomongnya karena dingin cuy, beku. Dan kalau kesini tipsnya adalah datang pagi-pagi sebelum dihadang para turis, karena ini ramai banget kalau siang. Let's go, kita masuk. Nih guys, kalau datang ke Fushimi Inari ini yang ada kuil-kuil tori warna merah, gate warna merah itu yang jejer sampai atas gunung, itu kalau bisa di bawah jam 7 pagi. Ini aku sekitar jam 6.30, benar-benar nggak ada orang, hampir nggak ada orang. Tadi aja petugas kuilnya baru sampai ke atas bawain kotak-kotak sedekah. Jadi kalau misalkan kalian datang sini di atas jam 7, besok balik lagi buat foto-foto, keren banget. Let's go. Ini guys, kalau kalian lihat di gerbang ini ada tulisan Jepang. Ini adalah si donaturnya si Torigat ini yang bikin, yang ngasih duit. Itu ada slot kosong, ada yang mau bikin? Ini aku udah di puncak Inari Mountain, sekitar setengah jam untuk naik ke atas. Sekarang mari kita turun. Ini kalau udah agak siang, udah mulai banyak turis yang datang. Turis sudah mulai berdatangan. Ini aku lagi di Kyoto Station. Stasiunnya nggak segede Tokyo, tapi ini tinggi banget cuy. Lihatin deh, langit-langit ya. Dan di atas tuh masih ada tangga lagi ke Sky Garden katanya. Buset. Sugoi.
BTW buat yang mau sholat di Kyoto Station, ini ada Kansai Tourist Information Center, ada musola, tinggal minta kuncinya aja, ntar dibukain sama dia. Kyoto banyak kuil-kuil yang fotogenik. Kalau kalian nggak punya waktu, kalian kunjungin Fushiminari sama Kiyomizu-dera. Sekarang gue mau ke Kiyomizu satu lagi, adalah Kiyomizu... Lupa namanya, yuk langsung aja. Tempelnya Yasaka Pagoda, sebelahnya Kiyomizu-dera. Ini di Kiyomizu-michi. Kalau di Jepang, makan sambil jalan tuh nggak sopan katanya. Jadi, biasanya di toko disediain kursi atau tempat berdiri buat makan. Kalau ke daerah Kiyomizu sini, dia terkenal banget dengan matchanya. Jangan lupa beli ini. Selamat pagi dari arah Asyama. Sekarang masih jam 7 pagi. Hari ini aku mau jalan ke Arashiyama Bamboo Forest sebelum balik ke Osaka. Dan tadi naik kereta namanya Randen. Itu semacam tram sih ya, kereta cuma satu ini doang, cuma satu gerbong doang. Lucu banget sih. Ini agak gerimis, jalan sekitar 10 menit ke hutan. Pokoknya tips berwisata ke Kyoto atau kemanapun di Jepang itu adalah datang sepagi mungkin. Oke okay guys, udah sampai di daerah bambu, di daerah Shiyama Grove-nya. Bentar-bentar gak ada orang. Dan lagi pagi ini gerimis cuy. Tapi cahayanya kurang bagus ya kalau gerimis ya. So, Arashiyama Bamboo Grove-nya, dan sebelah sini adalah kuburan. Agak-agak creepy juga ini suasananya. Hujan pula. Ini udah sampai di Shinkai Market. Makan apa di sini? Banyak sih ya. Paling banyak itu tadi ada banyak acar. Ini acar rebung, sampel coba yuk. Enak. Asin. Pakai nasi goreng enak nih. Nih, banyak pickle di sini nih. Ini kalau orang Jepang sarapan biasanya pakai ini nih, plum. Nemu octopus. Octopus baby. Gila. Nih. Coba. Enak kok. Enggak amis juga. Enak. Telur puyuh isinya apalanya? Kirain apaan? Ini yang kedua, tamagoyaki di Kyoto.
Ini enak. Kalau di Tokyo kemarin manis, ini enggak, ini asin. Kayak campur apa ya? Kayak campur bukan kecap asin, agak-agak kecap ikan mungkin ya. Oke, untuk mastiin telur di sini rasanya enggak manis, kita coba beli toko satu lagi. Ini fresh kayak baru dibikin tadi. Bener, di Kyoto enggak manis. Kalau gue yakinnya enak. Ini tempura bukan apa, santan pakai belut unagi. Unagi bikin kerupuk goreng. Enak banget, macam kayak ikan ya, emang ikan sih. Oh,